Yang terbaru dari mesin ini, kenapa saya sebut tadi Allwin New C1024i? Karena mesin ini sudah mempunyai kontrol internal. Oke, Winners, mesin selanjutnya dari Aneka Warna yang juga mesin terbaru, wajah lama tapi rasanya baru, yaitu mesin Allwin New C1024i, yaitu mesin tetap mesin solvent ya, adiknya mesin tadi 5 meter, dia ukuran 3,2 meter, dengan seri Allwin New C1024i. Mesin ini menggunakan 8 buah printhead Konica Minolta KM1024i. Seperti ini printheadnya. Ya, ini dia teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia menggunakan 8 buah printhead KM1024i. Dia juga sudah menggunakan sistem negative pressure untuk menjaga stabilitas supply tinta ke printhead. Ya, nah. Kemudian yang terbaru apa sih? Mungkin teman-teman sudah lihat mesin C1024i dari Allwin ya. Jadi kalau seri C itu adalah mesin Allwin Outdoor, mesin Allwin Solvent untuk mesin 3,2 itu selalu menggunakan C ya. Nah, di sini 1024i berarti dia menggunakan printhead KM1024i. Mesinnya seperti ini. Nah, yang terbaru dari mesin ini, kenapa saya sebut tadi Allwin New C1024i? Karena mesin ini sudah mempunyai kontrol internal untuk kontrol untuk cleaning printhead, untuk purging, untuk cek nozzle, kemudian untuk atur fan, untuk mengatur ketinggi heater, dan beberapa perintah yang lainnya sudah ada semua di sininya. Jadi kalau yang lama atau mesin-mesin yang lain itu semuanya masih menggunakan print manager seperti ini untuk perintah printhead geser ke kiri, geser ke kanan, untuk cleaning, purging, semuanya masih menggunakan print manager atau manual dengan tombol manual. Tetapi Allwin New C1024i sudah menggunakan kontrol touchscreen dan otomatis semuanya. Ini yang berbeda. Nah, kalau teman-teman pengen lihat juga jalannya, nah kita lihat mesinnya jalannya seperti apa. Ya, kita jalanin mesinnya ya teman-teman, kita biar lihat mesinnya seperti apa. Ya. Lihat. Ini dia speed dari C1024i dan ini jalan di 2 pas. Kita jalan di 2 pas aja, nggak perlu di 1 pas. Kalau di 1 pas akan lebih cepat dari ini. Oke? Oke. Ini adalah mesin C1024i. Nah, jadi ini review mengenai mesin terbaru dari Aneka Warna yaitu Allwin New C1024i yang memiliki speed, ya teman-teman udah tahu, dia bisa sampai 280 meter per jam. Dengan 8 printhead, itu dia bisa sampai di 320 meter per jam. Oke, nanti ikuti terus Mas Blangkon untuk review-review mesin terbaru dari Aneka Warna yang teman-teman Awiners belum lihat. Ya, oke.